Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul. Saya dari kelas 11 IPA 5 absen 1. Saya akan membuat karya seni dari sabun. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat karya seni. Sebelum kita melakukan langkah-langkah, kita harus menentukan ide atau foto yang akan kita buat dan menentukan alat. Nah, kita kan nggak punya alat yang mewah-mewah, dan kita menggunakan alat yang sederhana seperti ini ada kayu, dan ini ada cutter, dan ini sabun. Saya memakai sabun GIF karena saya membuat ide pokoknya ikan, karena sabun GIF bentuknya agak melengkung dan membuat ikan menjadi agak gemuk. Berikut adalah cara membuat karya dari sabun. Kita akan membuka sabunnya dulu dari tempatnya, yaitu kardusnya. Nah, ini sabunnya ya, masih utuh. Langkah-langkah pertama, kita mengerik. Kita mengerik atau menghaluskan sabun-sabun yang akan kita buat. Nah, langkah-langkah pertama, dan membuat pola. Pola yang akan kita buat atau ide yang akan kita tentukan. Sini saya akan membuat ikan. Di sini ikannya berwarna oranye seperti ikan lohan dan ikan-ikan hias yang cantik. Nah, di sini karena kita menggunakan alat yang agak sederhana, jadi kita untuk sulit dan lambat untuk membuatnya. Andaikan alatnya sudah modern ya, pasti langsung bisa jadi. Nah, ini matanya sudah jadi, namun nggak berwarna hitam karena sabunnya warnanya oranye. Kita akan membuat insangnya. Harus penuh hati-hati ya, agar bentuknya bisa menjadi cantik seperti kenyataan ikan yang nyata. Ini ikan dan isinya sudah jadi, tinggal kita membuat siripnya ikan. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi bentuknya. Ini ikannya trepes. Ini ikannya gemuk seperti ikan balon, dan di dalamnya biasanya anaknya banyak. Sekian dari saya tutorial yang saya buat. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.